Semangat pagi. Terima kasih Tokopedia. Hari ini dapat pesanan dari Tokopedia nih. Ini EDC-nya STA Jakarta. Pesanan ini dari Om Beni di Bogor. Dia pesan ini. Nah, ini Jipo Militeri. Jadi isinya pesawat tempur atau kapal perang atau ya, kalau ini kebetulan gambarnya tank. Ini sudah ada nomor data dari STA Jakarta. Berarti maksudnya ini sudah ngelewatin QC. Nggak ada barcode, memang karena ini bukan apa yang dijual umum ya. Ini dijualnya memang dibuat terbatas kelihatannya sih, jadi nggak sembarangan bisa beli sebetulnya, cuma ya kebetulan kami dapat aja. Terus ini udah ngelewatin QC-nya kita kalau sudah ada nomor data ini, antara lain apa namanya, bottom-nya, insert-nya, kodenya, baru enggaknya, itu semuanya udah dituangkan di deskripsinya. Link penjualan di STA Jakarta, jadi lumayan komplit. Nah, oke, jadi nggak perlu dibuka lagi insertnya seperti apa atau dicek lagi. Nah, yang pasti ini tahun 2000, nggak begitu jelas, 2006 atau 2008 ini, 2008. Oke, langsung aja kita mulai untuk packing. Nah, ini mulai di pekerjaan tangan, kita bubble tebel. Pengiriman ke Bogor tetap butuh waktu, biasanya nginep satu malam ya, paling enggak ya. Jadi memang harus di bubble supaya aman. Ini kebetulan ada dus corrugate yang ready. Kita ganjel kertas koran dulu supaya lebih tahan benturan. Masih agak longgar, tahan lagi sama kertas bekas tempel stiker ya. Nah, jadi lebih tahan benturan lah kalau ada ganjelnya seperti ini. Nah, ini dusnya memang dus bekas, kita manfaatin ulang lagi karena masih layak pakai dan memang cukup kuat ya. Jadi bisa dimanfaatin ulang lagi, kenapa enggak gitu. Enggak lupa tempel stiker STA Jakarta sebagai seller di Tokopedia. Pita merah khas STA Jakarta. Ya, biar kelihatan cantik lah, walaupun barang bekas ya. Nah, ini prakarya lagi nih, pekerjaan tangan. Yang penting kelihatan rapi dan semuanya masih layak pakai. Oke, dan yang penting juga keamanan dari jiponya itu sendiri. Packing sebetulnya ya pelengkap, kalau bisa lebih aman ya lebih bagus, tapi yang pasti kita udah siapkan ini supaya lebih aman aja dalam perjalanannya nanti. Ditambah lagi dengan apa namanya, dilapis plastik ini supaya kalaupun misalnya nanti waktu pengiriman itu hujan ya masih bisa tahan air lah ya, nggak bakalan merembes sampai ke dalam, dan yang pasti nggak kena jiponya mestinya sih, aman harusnya dari air kalau cuman sekedar kehujanan doang. Ini kirimannya lewat apa, ekspedisi yang nginep, apalagi ke Bogor paling tidak satu hari.
Ini alamatnya, kita tempel dulu. Ya, aman, semuanya udah beres. Oke. Oke, cukup. Terima kasih. Ini barusan udah kita selesai proses packing, aman. Siap dikirim ke Bogor ya. Ya, ke Bogor. Oke, terima kasih Om di Bogor udah kasih kepercayaan ke STH Jakarta. Sampai ketemu lagi di packing aman yang berikutnya. Salim santun dari Jakarta, semangat pagi. Oke, jangan lupa klik subscribe, like di channel STH Jakarta. Jangan lupa dikomenin juga yang bagus-bagus ya. Oke, biar makin banyak followernya, biar makin ramai lagi. Terima kasih. Sama-sama, sampai jumpa.